Begitu juga firman Allah di dalam surah Al-Qari'ah, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. Dan adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah? Yaitu api yang sangat panas. Jadi bergantung kepada timbangan amal perbuatan manusia. Yang inilah nanti kisahnya nak mai kekuatan beratnya timbangan kalimah la ilaha illallah, beratnya timbangan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim dan kalimah-kalimah yang lain yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diletak kalimah la ilaha illallah tu, berterbanganlah segala amal keburukan-keburukan yang dia buat, menunjukkan betapa beratnya kalimah tersebut. Pasti apa boleh berlaku macam tu, berterbangan macam mana Ustaz? Kita bukan mengkhayalkan, kita bukan membayangkan. Kita konsep dia mudah. Satu, kita contoh, kita tak dua timbangan. Satu boleh timbangan belah ni, satu belah ni timbangan. Yang ni berat lah ni. Kita pi lepas hak lebih berat belah ni, apa yang akan berlaku? Belah ni melambung. Itu cara kita nak mudah faham. Yang ni beratnya kalimah la ilaha illallah, ganjaran pahalanya, maka amalan lain berterbangan. Ha, sebab itulah ada orang yang tak apa nak cerdik, dia pakai hadis ni, dia habang katakanlah lagu tu, kita cukup la ilaha illallah saja. Kita meratik puas-puas, jadi kita tak mayang bang pun tak apa, sebab nanti segala keburukan kita bila letak saja kalimah la ilaha illallah, hak lain terbang habis. Ha? Jadi yang ni, ni satu takwilan yang jelas menyelisihi nas-nas syarak, bahkan menyelisihi prinsip la ilaha illallah itu sendiri. Kita dah bahaskan la ilaha illallah ada berapa syarat? 7. Apa dia? Sementara duk kira saya minum air sat. Okey, so apa dia? Yang pertama, ilmu. Kedua? Kedua? Yakin. Ketiga? Ikhlas. Keempat? Membenarkan. Kelima? Mencintai kalimah tersebut. Keenam, berpegang teguh dengannya. Dan yang ketujuh, menerima segala sesuatu yang datang hasil daripada penyebutan kalimah tersebut. Bila kita ada sebut, kita kena terima. Kalau hang tak mau terima, tak ada sebut. Bila dah sebut, kena terima. Terima segala pensyariatan, terima segala larangan Allah larang, tinggal. Allah suruh, datangkan dan laksanakan. Wallahu a'lam.